Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah level 2 STIT Said Naum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Maliza, melanjutkan membaca buku Metode Abi halaman 44. Sebelum memulai, seperti biasa, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah, memperhatikan dulu kotak kuning yang atas ya. Itu ada wawu sukun yang berwarna merah dan ya sukun yang berwarna hijau. Itu namanya adalah bacaan lain. Namanya apa? Namanya bacaan lain. Langsung saja Ibu akan mencontohkan. Nauma, yang bertanda merah wawu sukun. Nauma, nauma. Kemudian yang berwarna hijau, Laila, Laila, Laila. Sekarang yang bawah kolom kanan, Saufa, Saufa, Laula, Laula, Ghairi, Ghairi, Kaifa, Kaifa, Baina, Baina, Baina. Kita lanjut kolom yang kedua. Alaihim, Alaihim, Min ghairihi, Min ghairihi, A'dainaka, A'dainaka, A'dainaka. Naknya panjang. Baris yang keempat, La roiba fihi, La roiba fihi, La roiba bafihi, baina aidihim, baina aidihim. Kolom yang ketiga, wala saufa yardo, wala saufa yardo, wala saufa yardo, wa aghtasha laylaha, wa aghtasha laylaha, wa aghtasha laylaha, kaifa tahkumuna, kaifa tahkumuna, kaifa tahkumuna, falaula nasorohum, falaula nasorohum, falaula nasorohum. Yang terakhir,
waja'alna naumakum waja'alna naumakum waja'alna naumakum. Artinya, perbedaan bacaan lain dengan mat yang kemarin dua ketukan adalah ketika ada wawu sukun sebelumnya berharokat domah, maka dibaca numa dua ketukan, tapi ketika ini wawu sukun didahului harokat fathah, maka menjadi nauma. Kemudian bila ya sukun sebelumnya berharokat kasroh di bawah seperti ini, bacaannya adalah lila panjang dua ketukan. Kemudian bila harokat sebelum ya adalah fathah, maka menjadi Laila, seperti yang ada di kotak kuning di atas. Sampai di sini, soleh-solehah paham belum? Paham ya? Itu saja dari ibu hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.